Datangnya dari Ukhti Najwa di Lumajang, ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi suami yang tidak mau disalahkan ketika ia memang salah? Salahnya itu suka menyakiti hati istrinya, tapi tidak mau menyadarinya, katanya Ustaz. Ini gimana? Ini nyindir kita atau gimana? Ah, memang kadang-kadang suami itu punya watak seperti itu ya. Mau menangnya sendiri, mau dijaga perasaannya, mau dilayani, tapi kurang melayani, kurang menjaga perasaan istri, itulah kebanyakan suami. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ini, Ustaz Amin, amin sebagai suami. Ini memang kalau dikatakan salah, ya tidak bisa dibenarkan. Memang salah, gitu loh. Mau menangnya sendiri salah, tidak menjaga perasaan istri salah. Tapi sifat lelaki itu kebanyakan ya, kebanyakan itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Maka Anda wahai istri, karena suami itu merasa apa ya, egonya itu tinggi. Dia seperti orang tua lah. Ya apa orang tua itu? Hah? Orang tua kan gak mau disalahkan. Walaupun dia salah. Kadang-kadang kan gitu ya. Orang tua kita harus ngomong sopan sama dia. Kadang-kadang dia ngomongnya kasar sama kita. Karena itulah manusia itu ketika dia merasa dia harus dihormati, dia harus ditaati, maka muncullah sifat nafsunya itu, ekonya itu muncul. Ada sesuatu hal yang wajar sih sebetulnya selama tidak berlebihan. Maka kita sebagai anak, kita sebagai istri, ya harus sabar. Nah, kalau memang mau negor kesalahan orang tua, istri mau menegur kesalahan suami, boleh. Tapi cari waktu yang tepat, cari cara yang bagus supaya diterima. Kalau ingin menasehati orang tua, menasehati suami, wahai istri, cari cara yang lembut. Karena yang Anda hadapi itu manusia yang egonya tinggi, dia merasa harus dihormati, dia merasa harus ditaati. Memang kok syariat memposisikan orang tua dan suami itu istimewa, Ustaz Amin. Syariat memposisikan orang tua ridhollah ridhol walidain. Al-jannatu tahta agdamil ummahat. Ridhonya Allah di ridho orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini kan mengangkat orang tua sehingga ekonya itu tinggi. Dampaknya dia sama anaknya menang semena-mena kan gitu ya, walaupun itu nggak boleh, tapi kita bicara logika apa dampak. Suami juga seperti itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridhollah fi ridho zauj, ridhonya Allah dan ridhonya suami bagi si istri. Kalau boleh seseorang sujud dengan orang, makhluk sujud dengan makhluk, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Bukan anak sujud sama orang tua loh, tapi istri sujud sama suami. Ini memposisikan suami dengan posisi yang sangat tinggi syariat ini. Sehingga suami ini mabuk kadang-kadang, lupa diri. Ya. Walaupun itu jelek, salah kita tetap, aku salah. Gitu. Tapi marilah anak dan istri, Anda pandai-pandai merayu orang tua Anda dan suami Anda. Sebenarnya orang tua dan suami itu punya kelemahan. Punya kelemahan, dan itu mudah sekali kalau si anak dan si istri tahu kelemahan. Anda cari apa kelemahan orang tua Anda jika Anda anak. Anda cari apa kelemahan suami Anda jika Anda istri. Sehingga lewat situ Anda bisa memberikan masukan kepada suami Anda. Mungkin Anda rayu, mungkin Anda tampil cantik, mungkin ketika dia salah, biarin dulu, jangan dibantah. Orang tua dan suami itu kalau dibantai itu dia marah. Biarin. Walaupun dia salah. Tunggu. Layani dia. Hormati dia. Ada waktu yang indah baru ngomong
dengan bahasa yang sopan, yang indah, insya Allah dia akan sadar kok. Hmm? Dia akan sadar dan dia akan minta maaf ketika cara Anda baik menegur dia dan waktu Anda tepat ketika menasihati dia. Dia akan minta maaf dan ketahuilah dia akan mengulangi lagi. Dia akan mengulangi lagi. Karena itu suami. Dirayu lagi. Ya, ya Anda ulangi lagi cara itu. Biarin dulu, kemudian sabar dulu, cari waktu yang tepat, cara yang baik, dia sadar lagi. Dan ketahuilah, dia akan mengulangi lagi. Terus seperti itu, insya Allah. Inilah, karena suami itu, Anda perlu tahu juga, memberikan kepada istri, bukan haknya, kewajiban. Lebih dari kewajiban yang diberikan suami itu kepada istri. Seperti hanya istri melayani suami, bukan hanya kewajibannya. Lebih dari kewajiban istri. Maka suami istri itu, kata Sayyidi Habib Masyur alaihi rahmatullah, jangan hanya memberikan kewajiban. Atau memberikan kewajibannya. Suami hanya memberikan kewajiban kepada istri. Istri hanya memberikan kewajiban kepada suami. Ini enggak jadi. Enggak jadi. Suami kurang lebih kepada melayani apa menanggapi istrinya itu kurang lebih, istri pun kurang lebih menganggapi suaminya. Artinya saling memaafkan ketika ada kesalahan-kesalahan. Dengan ini maka bisa harmonis suami istri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Mahdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awabin pada hari Jumat ini, tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengerjaan. Dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai tiga atau lantai dua masjid. Alhamdulillah sudah proses pengerjaan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ila Allah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.